Halo Sobat Jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita lagi berada di pusat penjualan barang antik nih, yang letaknya berada di Jalan Surabaya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sedikit sejarah mengenai tempat ini. Dahulu, di tempat ini orang menjual dagangannya itu dengan cara emperan atau menggunakan tikar. Dan karena situasi tempat ini saat itu semakin ramai, pemerintah pun melihat potensi tempat ini dan akhirnya dibangunlah kios-kios seperti sekarang ini. Kawasan ini dulu sangat ramai, baik itu oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Namun, kini sepertinya popularitas kawasan ini semakin meredup seiring dengan perkembangan zaman. Ditambah dengan kondisi pandemi seperti sekarang yang membuat jumlah wisatawan mancanegara menjadi jauh berkurang. Nah, buat sobat jalan yang suka dengan barang-barang antik atau kuno, jika belum pernah ke sini, coba mampir deh. Banyak banget barang-barang yang dijual loh. Mulai dari patung-patung, miniatur kecil, wayang golek, jam dinding kuno, lukisan kuno, guci-guci dengan ukuran besar, hiasan lampu, CD, kaset, piringan hitam, piring-piring kuno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk harga barang-barangnya sendiri, di sini tentunya sobat jalan harus pandai tawar-menawar ya. Karena barang antik itu standar harganya agak susah atau sangat bervariasi. Bisa menjadi sangat mahal bagi orang satu, tetapi bisa menjadi murah untuk orang lain. Dan kualitas barang-barang antik di sini juga sangat bervariasi. Ada yang impor asli, barang bekas, barang asli lokal, sampai barang-barang produksi China. Jadi semuanya lengkap ya. Oh ya, untuk lokasinya sendiri ini cukup strategis ya. Terletak di pinggir, pas di pinggir jalan besar. Jika sobat jalan membawa kendaraan roda 4, bisa langsung parkir di depan kios-kios penjual barang antik. Oke, sobat jalan, pengen tahu ada barang antik apa aja di sini? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Selamat menonton.